wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah masuk ke channel saya. Jadi sebenarnya konten saya itu konten atau channel saya itu channel otomotif ya. Tapi berhubung di sini warga saya ada yang lagi menderita sakit, ya langkah baiknya saya masukkan ke konten saya. Siapa tahu bermanfaat buat teman-teman. Jadi gini, bapak saya itu menderita penyakit Parkinson ya. Jadi Parkinson itu penyakit saraf, ini sudah saya tulis, penyakit saraf yang memburuk secara bertahap dan mempengaruhi bagian otak yang berfungsi mengoordinasikan gerakan tubuh. Jadi akibatnya penderita kesulitan mengatur gerakan tubuhnya, termasuk saat bicara ya. Jadi bicara itu bahasanya sudah sulit, berjalan sudah sulit, dan tulisan tangannya sudah berbeda. Nah, setelah itu saya punya ide, kenapa enggak saya buat konten saja. Jadi di sini saya mau membuat video, mau memperkenalkan ya. Saya tidak kenal juga sama terapinya yang disampaikan ya. Nah, saya mau memperkenalkan buat teman-teman yang ingin mencoba mengobati keluarganya atau tetangga atau saudaranya yang lagi ada sakit ya. Di sini saya mengajak bapak saya itu, saya ajak di pengobatan terapi berbagai dan terapi kesehatan. Dia itu namanya Pak Merdi ya. Pak Merdi itu dia bisa mengobati bukan bisa, kalau masalah saya itu harus dapat izin dari Allah, mungkin lewat dari Pak Merdi. Dia bisa mengobati atau menyembuhkan segera penyakit ya, segera penyakit yang berubah dengan cara jadi gini. Bisa mengobati asam urat ya, kolesterol, hipertensi, syaraf kepala, stroke ya, ada stroke juga, stroke sinusitis, mata minus, kesleo, vertigo, asam lambung, terus diabetes, terus tato wajah. Di sana ada tulisannya. Jadi bapak saya itu kebetulan nggak bisa jalan, bukan nggak bisa jalan, tapi sulit berjalan. Jadi untuk respon memo apa, untuk menggerakkan salah satu tubuhnya itu dengan apa, otaknya itu nggak sejalan, jadi sulit seperti itu maksudnya. Ya, kenapa? Jadi bisa jalan tapi sulit seperti ini ya, kayak seperti orang stroke. Ini katanya dari dokter Magelang itu buat saya kena stroke. Setelah saya bawa ke Pak Perdi di pengobatan, itu katanya bukan stroke ya, mendekati stroke tapi masih seperti Parkinson gitu. Jadi bisa disembuhkan seperti ini. Coba kasih contoh pada sakitnya seperti ini, jalan-jalan Pak. Nah, seperti ini. Atau bisa, ini bisa. Terus. Balik. Jalan. Nah, Rene, sini. Nah, seperti ini Pak Rizal, seperti orang stroke. Nah, jatuh. Tapi kalau apa saya kasih respon seperti ini, dia bisa jalan. Nah, dia bisa jalan. Nah, saya bingung, nah, saya kira itu stroke. Sudah sedang, sana jalan. Sedang ini. Nah, sakit stroke. Tapi saya dapat informasi dari Mas Pak Merdi itu yang terapi itu, ya bapak saya itu terkena Parkinson. Jadi tidak bisa menggerakkan sesuatu tubuhnya itu secara normal. Sulit sekali, nah, seperti orang stroke ini. Terus ngomong-ngomongnya juga sulit. Pak siapa? Sama. Jadi ngomongnya itu sulit, sama menulis juga sulit. Setelah itu, gitu Pak. Setelah itu saya bawa ke pengobatan terapi di Matoida. Itu sudah saya bawa selama 4 minggu, 4 kali lah. Itu ada perubahannya. Nah, itu saya punya ide, kenapa nggak saya buat konten saja, siapa tahu bermanfaat buat teman-teman yang dulu ya yang sakit stroke ya, diabetes kayak tadi. Nanti saya kasih contohnya pengobatannya seperti apa, saya videokan. Dan di sana itu
biayanya itu nggak ada nominalnya, saikhlasnya, jadi pasrah mau dikasih berapa diterima, ya itu asiknya di situ. Jadi buat teman-teman yang mencoba, nanti kalau dulu lihat yang sakit ya coba nggak apa-apa, bisa saya tidak promosi ya, saya juga nggak kenal, nggak dibayar, tapi saya cuma kebetulan saya punya konten, konten saya itu konten otomotif, tapi kebetulan saya sakit ya. Nah, siapa tahu bermanfaat buat teman-teman. Saya berikan video. Saya video itu waktu bapak saya diobati, ya jadi diterapi lah. Dan saya tidak minta izin. Nah, si Pak Mesti itu yang pengobatan itu nggak tahu saya punya konten dan grupnya juga nggak tahu. Nah, saya video. Tapi videonya itu nggak terlalu panjang lah durasinya. Nah, nanti kalau ini nanti ada videonya, videonya bermanfaat, nanti komen saja atau WhatsApp ya, nanti saya akan videokan full bagaimana pengobatannya Pak Merdi masuk hujan sih. Betul, bapak saya itu ada perubahannya ya, tidak ya, jadi seperti pengobatan alternatif kesehatan ada elektrik lah, saya seperti pakai elektrik ya, seperti nanti ada videonya lah. Saya juga saya nggak jelas setelah pengobatan saya beda alur, saya otomotif dia pengobatan. Kebetulan saya punya konten, nanti saya buatkan video. Nanti kalau videonya bermanfaat, nanti saya buatkan perjalanan lokasinya ya. Jadi nanti ini videonya nanti tonton dulu, kalau bermanfaat saya lanjutkan lagi. Ada di Mekoyudan, namanya Pak Merdi, nanti nomor HP-nya ada. Untuk biayanya tidak minta nominal, kalau minta berapa enggak, saya ikhlasi. Nah itu. Nah, oke, nanti ditonton saja videonya ya. Nanti ada kok tulisannya untuk menyembuhkan penyakit apa-apa, nanti ada. Oke, tonton saja videonya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita nanti